Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang al-hijamah. Al-hijamah itu adalah berbekam. Jadi dijelaskan tentang berbekam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 20 yang bahwa al-hijamatu fa'idatun fil hijamati ala raiki barkatun wa ziyadatun fil akli wal hafzi. Ini dia saudaraku yang sedang mengguluti profesi sebagai ahli bekam. Maka di sini dijelaskan tentang hikmah dan tata cara berbekam. Jadi yang pertama, tata cara berbekam yaitu saat kita berbekam, usahakan fasiun kita dalam keadaan berpuasa. Lambungnya kosong. Belum ada makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Ini caranya. Jadi dalam keadaan raih, kosong perutnya. Maka wahai tabib yang mengguluti tentang profesi berbekam, ingatkan pasienmu ketika kamu ingin berbekam untuk tidak makan. Karena berbekam dalam kondisi yang demikian, berbekam dalam kondisi perut kosong, ini sangat memberi manfaat. Yang pertama, memberi manfaat keberkatan, berkah. Yang kedua, memberi manfaat yaitu menguatkan pikiran. Maka berbekam itu bisa menguatkan pikiran. Orang-orang yang lemah pikirannya, orang-orang yang daya pikirnya lemah, maka berobatlah secara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara berbekam. Jadi berbekamnya dengan mengosongkan perutnya. Kemudian berbekam tersebut juga menguatkan hafalan. Nah, jadi selain mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan berbekam tersebut dapat menguatkan pikiran dan dapat menguatkan hafalan. Perbedaan antara menguatkan pikiran dan menguatkan hafalan, kalau menguatkan pikiran itu daya idraknya kuat, daya pikirnya kuat. Dia dapat menganalisa sesuatu yang muskilat-muskilat, sesuatu yang susah, sesuatu yang sulit, dia dapat menganalisakannya. Kalau kuat hafalannya, dia mampu menghafal, memasukkan sesuatu ke dalam pikirannya. Nah, ini dia. Maka jangan pernah meninggalkan berbekam. Tapi ingat caranya. Kosongkan perut. Kemudian baru berbekam. Ketika pasien yang Anda bekam tidak mengetahuinya, kabarkan kepada dia. Misalnya dia WA. Ustaz, saya besok mau bekam, Ustaz ya. Ada waktu enggak? Maka Ustaz itu harus menjawab, insya Allah. Tapi ingat, antum harus berpuasa ya sebelum berbekam. Karena dengan berpuasa, kemudian melaksanakan bekam, itu manfaatnya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada kita. Yang kedua, menguatkan pikiran. Yang ketiga, menguatkan hafalan. Nah, ini harus disampaikan oleh Ustaz. Kemudian hari apa yang bagus untuk berbekam? Wa khairu ayyamiha al-ahad wal isnin. Hari yang bagus untuk berbekam adalah hari Ahad dan hari Senin. Hari Ahad itu kalau pada kita adalah hari Minggu. Hari Minggu dan hari Senin. Ini hari yang sangat bagus berbekam. Maka kita anjurkan, kita buat di dalam maklumat-maklumat menerima bekam hari Senin dan hari Minggu. Adapun hari Minggu dan hari Senin. Wa fi taluti khilaf. Sedangkan hari selain daripada hari itu adalah khilaf. Ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan tidak baik. Wa tukrahu yauma sabati war rubu'i. Dimakruhkan berbekam adalah pada
pada hari Sabtu dan hari Rabu. Jadi usahakan tidak berbekam hari Sabtu dan hari Rabu. Sunat hari Senin, hari Ahad, hari Minggu dan hari Senin. Dimakruhkan hari Sabtu dan hari Rabu. Ini kalau hari, kalau harinya. Wa khairu awqatiha min syahri ba'dan nisfi. Sedangkan kalau di dalam bulan, itu yang baik berbekam itu kapan? Karena setiap bulan itu ada awal bulan, ada pertengahan bulan, dan ada akhir bulan. Ini tiap-tiap bulan. Kulla syahrin, pada tiap-tiap bulan. Maka di sini dijelaskan waktu yang paling baik berbekam adalah sesudahnya 15 ke atas. 1 sampai 15 usahakan tidak berbekam. 15 sampai dengan 30 itu berbekam. Hari yang baik untuk berbekam. Wa qila akhirahu. Dan ada juga yang mengatakan pada akhirnya. Ini terserah akhirnya. Kalau kita membagi bulan dalam 3 bagian, maka 10 yang akhir. Nah, ini hari-hari bulan, hari-hari di dalam bulan yang sunat dilakukan berbekam ataupun dianjurkan untuk berbekam. Kemudian apa juga yang harus dilakukan ataupun diperingati ataupun dilarang kepada orang yang akan kita bekam. Nah, di sini dilanjutkan wayam bagi ayyaqraba nisaa qablaha biyaumin wa lailatin wa ba'daha kazali. Jadi orang yang ingin berbekam, maka sepatutnya tabib menjelaskan yang bahwa tidak boleh menggauli istrinya satu hari sebelum berbekam, satu hari satu malam sebelum berbekam, dan satu hari satu malam sesudah berbekam. Misalnya kita ingin berbekam pada hari Ahad, maka hari Sabtu dan malamnya Sabtu, maka hari Sabtu dan malamnya Ahad jangan menggauli istri. Malam Isnin dan harinya Isnin juga jangan menggauli istri. Satu hari satu malam sebelum berbekam, jangan menggauli istri. Dan satu hari satu malam sesudah berbekam pun jangan menggauli istri. Ini mungkin manfaatnya sangat besar. Wa iza arada hijamata fil ghadi falyataghis indal asri. Falyata'ish indal asri. Wala ya'kula asraha malihan. Wal yashrub ala asriha khalan. Summa yahassu syai'an minal mirqati wal hulwi. La ra'iban wala banan. Wa yaqillu syarbal ma'i. Jadi ketika kita ingin berbekam besok misalnya, kita ingin berbekam pada hari Ahad, pada hari Minggu kita ingin berbekam, maka tabib harus menjelaskan, harus memberitahu kepada pasiennya yang bahwa kalau berbekamnya pada hari Minggu, maka sore Sabtu pada asar dia makan. Jadi asarnya Sabtu makan. Kemudian jangan makan yang asin-asin. Dan setelahnya berbekam dianjurkan untuk minum. Jadi ketika setelah berbekam untuk minum. Jadi setelah berbekam juga mencicipi dan makan, yaitu sesuatu yang manis-manis. Tidak boleh setelah berbekam itu minum susu.
dan menyedikitkan minum air. Ini dia. Jadi cara berpuasa ketika berbekam, makannya sore asar ini, malamnya tidak makan, besoknya berbekam, setelah berbekam dia merasa sesuatu, mencicipi sesuatu yang ada manis-manisnya. Kemudian menyedikitkan minum air. Ini pada berbekam. Wal fasdu misluha. Sedangkan fasdu sama seperti berbekam. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus diajarkan oleh tabib kepada pasiennya ketika berbekam. Yang pertama dijelaskan yang bahwa berbekam tersebut banyak manfaatnya dan punya hai'ah dan caranya. Yaitu yang pertama mengosongkan perut berpuasa dari asar. Kalau dia ingin berbekam besok, asarnya dia makan, malamnya tidak makan, besoknya berbekam. Setelah berbekam dia merasai sesuatu yang manis dan menyedikitkan minum air. Kemudian berbekam dalam setiap bulan itu 15 terakhir. Jadi 16, 17 sampai 30 itu waktu yang diutamakan dalam setiap bulan. Kemudian dalam setiap hari disunatkan berbekam, yaitu hari Ahad dan hari Isnin. Hari Sabtu dan hari Rabu makruh. Sebelum berbekam jangan menggauli istri satu hari satu malam, dan sesudah berbekam jangan menggauli istri satu hari satu berbekam. Maka dengan melakukan amalan ini seperti yang dianjurkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ini, insyaallah lahirlah manfaat berbekam yang sangat luar biasa. Nah, inilah hikmahnya. Maka boleh jadi seorang yang berbekam tidak menghasilkan hikmah yang besar, mungkin tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang tertulis di sini. Kalau mengikuti kaidah yang tertulis di sini, insyaallah berbekam itu adalah satu solusi pengobatan pada akhir zaman sesuai dengan konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.